adalah berkenaan dengan selipar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Empat perkara yang kebiasaannya jemaah lupa dan sering kali diingat-ingatkan oleh mutawif bila kita menunaikan ibadah umrah secara berjemaah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang pertama adalah lupa jalan balik ke hotel. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak mengatasi untuk kita kenal jalan pergi dan jalan balik kita ke hotel adalah dengan mengenal ataupun mengetahui bangunan-bangunan yang berdekatan dengan Masjidil Haram dan bangunan-bangunan yang berdekatan dengan Masjidil Nabawi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ini sering dimaklumkan oleh mutawif setiap kali sebelum kita memasuki Masjidil Haram dan setiap kali sebelum kita memasuki Masjidil Nabawi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang kedua ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah berkenaan dengan selipar. Ini dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali jemaah mengadu kepada ustaz, "Ustaz, saya terlupalah letak mana, dekat mana saya letak selipar, ustaz." Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sering kali kita ingatkan kepada jemaah. Jemaah, bila kita nak masuk ke dalam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, terutamanya bila ibadah umrah, bila kita nak melakukan tawaf, bila kita nak melakukan sa'i, maka hendaklah kita membasuhkan selipar kita kerana kita tidak mahu kita menanggung najis semasa kita melakukan ibadah tawaf. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nasihatkan kepada jemaah supaya membasuh selipar, kemudian masukkan ke dalam plastik dan masukkan ke dalam beg kain yang disediakan oleh pihak Andalusia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita datang ke masjid selain daripada ibadah umrah, kita nak baca Al-Quran, kita nak tawaf, kita nak apa ni, kita nak duduk saja dekat masjid apa ni, dekat Masjidil Nabawi, dekat Masjidil Haram, kita nak tengok Kaabah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, pastikan kita bawa selipar kita, masukkan selipar di dalam beg, kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita letakkan selipar kita berdekatan dengan rak-rak yang disediakan oleh pihak masjid tempat di tempat yang kita duduk, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nasihatkan kepada semua jemaah supaya tidak meletakkan selipar-selipar mereka di luar di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, meskipun disediakan rak kasut, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana kebiasaannya jemaah akan lupa dan kebiasaannya akan berlaku kehilangan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali kita nak masuk ke dalam masjid, bila nak tawaf, bawa sanitizer tuan-tuan yang dirahmati Allah sampai sudah habis umrah. Bila kita nak pergi ke masjid selain daripada ibadah umrah, maka letakkan selipar kita berdekatan dengan tempat kita solat ataupun tempat kita nak duduk. Yang ketiga adalah berkenaan dengan tempat berkumpul ataupun tempat setelah kita menunaikan tawaf, setelah kita menunaikan ibadah sa'i, apabila menunaikan ibadah umrah di kota Mekah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kebiasaannya kita akan maklumkan kepada jemaah apabila kita selesai habis saja tawaf, para jemaah sekalian, kita berkumpul di satu tempat yang memudahkan semua jemaah dapat melakukan ataupun melaksanakan solat sunat tawaf. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi masalah ataupun menjadi perkara yang biasalah berlaku apabila kita menunaikan ibadah umrah secara berjemaah ni, iaitu berpisah ketika melakukan tawaf ataupun melakukan ibadah sa'i. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah pentingnya kalau kita menunaikan ibadah umrah, kita saling ingat mengingatkan sesama. Yang keempat tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang menjadi masalah jemaah selalu terlupa ialah membawa botol spray. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kalau kita terlupa bawa botol spray, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak perlu lagi untuk keluar masjid
keluar daripada masjid kemudian untuk mengambil wuduk di dataran Masjidil Haram dan dataran Masjidil Nabawi. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana apa? Kerana pihak Masjidil Haram di Mekah, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini mereka telah menyediakan tempat wuduk untuk jemaah memperbaharui wuduk ataupun mengambil wuduk jika tempatan wuduk semasa melakukan ibadah umrah. Terutamanya tawaf, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkongsian kita bermanfaat dan jangan takut untuk menunaikan ibadah umrah.